Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Harap keadaan sihat walafiat. Okey, hari ini kita akan buat topik baru, iaitu bab 5 tajuk bulatan, topik 5.3.1 hubungan lilitan bulatan dengan diameter. Ini adalah topik baru. Masih ingat topik bulatan kita belajar minggu lepas tentang bulatan, tentang perentas, tentang sifat-sifat bulatan. Hari ini kita belajar tentang hubungan lilitan bulatan dengan diameter. Maka untuk hari ini kita akan cari tentang lilitan sahaja. Okey, ini adalah pembuatan pengiraan. Pastikan kalkulator ada untuk memudahkan kamu buat kerja mengira. Okey, sudah sedia? Sudah sedia semua? Jom kita mula. Smart, so smart. Okey, ini adalah pengenalan dulu. Okey, hubungan lilitan bulatan dengan meter. Okey, pada akhir pembelajaran, murid dapat menentukan hubungan antara lilitan dengan diameter bulatan dan seterusnya mentakrifkan. Ini namanya pi. Ini namanya pi. Pi. Pi ni serta menerbitkan rumus lilitan bulatan. Ini adalah tentang lilitan. Lilitan ni, okey, kalau kamu ingat minggu lepas, ini dipanggil perentas. Yang ni diameter lalu kepada pusat bulatan. Okey, kalau ini adalah jejari. Bermaksud sini jejari. Yang ni pun kalau dari sini ke sini pun dipanggil jejari. Dari sini ke sini pun panggil jejari. Dari sini ke sini pun dipanggil jejari. Sini ke sini pun panggil jejari. Tetapi kalau garisan panjang ni melalui pusat bulatan dipanggil diameter. Okey, yang ni lilitan ni adalah garisan di luar ni. Ni luar, nampak? Luar ni semuanya dipanggil lilitan. Okey, faham? Senang tak? Macam bentuknya, contohnya roda ni, roda basikal. Ni jejari. Okey, yang ni semuanya dipanggil lilitan. Okey, boleh kenal? Okey, tengok dulu. Okey, ukuran bulatan ialah ukuran sekeliling bagi satu bulatan. Okey, rumus lilitan bulatan menggunakan diameter. Ini adalah rumus yang kena ingat. Ini nilai dia pi. Nilai dia adalah pi. Pi darab dengan diameter sama dengan pi d. Okey, kalau form rumus dia menggunakan diameter, maka gunakan formula pi d ni. Okey, tetapi kalau rumus menggunakan jejari, maka gunakan 2 pi j. Okey, nilai pi ni ada 2 sahaja. Yang pertama 3.142, yang kedua 22/7. Okey, ingat bila sebut nilai pi, ini adalah nilai panggil nilai pi. Pi ni cuma ada 2 sahaja. Yang pertama 3.142 atau 22/7. 22 per okey, dah faham? Yang ni kena ingat. Ini adalah ikut pada soalan. Biasanya nanti cikgu akan tunjuk soalan dia. Dia kata gunakan pi 3.142, maka kena gunalah 3.142. Kalau kata gunakan pi 22/7, gunakanlah 22/7. Okey, sekarang kita tengok contoh. Okey, yang ni yang dia kata lilitan ni. Gambar rajah dia. Senang. Senang tak? Faham? Okey, kita pergi jadi contoh. Okey, nota penting, kena ingat lilitan pi darab d ataupun pi d. Lilitan kalau jejari pi darab 2 pi j ataupun pi darab 2 darab j. Okey, contoh 1. Dah bagi kat sini contoh 1 adalah, okey, contoh 1, hitung lilitan sebuah bulatan jika A diameter dia 14 cm, gunakan 22/7. Nampak? Soalan disuruh gunakan 22/7. Okey, sekarang kalau tak tahu, kita lukis dulu. Satu. Okey, lukis dulu satu bulatan. Okey, kita tahu ini adalah lilitan. Diameter. Diameter apa? Diameter adalah satu garis lurus.
Okey, diameter dia berapa? 14. Okey. Sekarang ni diameter 14. Jadi dia suruh cari lilitan. Suruh cari berapa lilitan ni? Ha, ukur keliling ni. Ha, faham. Jadi sekarang ni soalan ni bagi diameter. Jadi kita gunakanlah sama ada nak gunakan formula carilah diameter. Diameter adalah pi d. Jadi lilitan adalah sama dengan pi d. Sebab apa pi d? Sebab diameter. Okey, boleh faham? Jadi soalan ni suruh gunakan 22/7. Jadi kita gunakanlah pi tu 22/7. Jangan guna nombor lain. Ikut soalan. Jadi masukkanlah. Okey. Lilitan sama dengan pi. Pi berapa? 22/7. Okey, darab dengan diameter. Diameter berapa? 14 cm. Ha, tekankan kereta. Ha, berapa dapat? 22 ABC 7 darab 14 cm. Enter. Berapa dapat? 44 cm. Dah siap. Dia faham? Jadi bermaksud 44 cm ni adalah lilitan keliling ni. Ni yang kata lilitan. Ha, boleh faham? Faham tak? Ha. Okey, sekarang tengok contoh kedua, jawapan B lah. Okey, dia bagi hitungkan lilitan suara belatan jika jejari. Jejari dia 21.3 cm. Gunakan 3.142. Okey, kalau tak tahu kita lukis satu bulatan. Sini dia punya pusat bulatan. Okey, jejari. Jejari maksudnya separuh. Okey, jejari dia apa? 21.3. Okey, 21.3 cm. Okey, sekarang nak guna formula mana? Pi D ataupun 2 pi J? Okey, kita tengok balik. Kata lupa. Kalau diameter pi D, kalau jejari 2 pi J. Jadi soalan ni dia bagi jejari. Nampak soalan ni bagi jejari 21.3 cm. Kalau dia bagi jejari 21.3 cm, maka gunakanlah formula yang ni. Ha, boleh faham? Kalau macam atas ni dia bagi diameter, maka gunakan formula yang ni. Kalau untuk jejari ni, maka dia bagi jari, gunakan formula 2 pi J ni. Maka kita tulislah 2 pi J. Ha. Okey, 2 pi J. Okey, kita selesaikanlah 2 darab dengan pi. Pi dia bagi apa? Ha, nampak? Ada tak? Dia suruh gunakan 3.142. Maka kita kena guna 3.142. Tak boleh kita guna 22.7. Sebab betul macam mana pun jawapan, kalau tak ikut arahan, maka automatik salah. Jadi kena follow saja arahan. Arahan dia pi 3.142. Jadi kita guna 3.142 darab dengan jejari. Jejari dia berapa? 21.3. Okey, ha, tekanlah kereta. 2 darab 3.142 darab dengan 21.3, maka kita akan dapat berapa? Berapa jawapannya? 133.85 cm. Dah siap. Nampak? Senang kan? Ah, senang. Okey, faham tak? Okey, harap kamu faham. Ingat macam cakap, ikut pada soalan. Soalan tu tanya diameter, gunakan pi D. Kalau soalan tanya jejari, gunakan 2 pi J. Okey. Nilai pi, jangan risau, tak perlu hafal, tak apa. Ikut, biasanya nilai pi akan disuruh dia bagi. Contoh dia akan gunakan pi 22/7, gunakan pi 3.142. Okey, kita pergi pada contoh seterusnya. Okey, contoh seterusnya. Diberi
Lilitan sebuah bulatan ialah 88 cm. Hitung diameter dalam cm bulatan tersebut. Okey, gunakan pi 27. Ini ada salah ni. Okey. Tak perlu. Okey, gunakan pi 22/7. Okey, sekarang macam mana nak buat? Soalan ni tanya dia suruh cari, dia bagi hitung diameter. Dia suruh cari diameter. Nampak? Okey, sekarang ni kita jelaskan. Okey, soalan ni dia bagi satu bulatan. Okey, kalau kamu tahu tadi lilitan mana? Sini lilitan. Ha. Jadi lilitan dia 88. Ha, kalau tak tahu lukis, maksud lilitan ni 88. Dia suruh cari diameter. Jadi diameter maksud dia berapa nilai ni? Ha, ni yang kita tak tahu. Tadi sebelum tadi dia bagi diameter atau dia jari, kita suruh cari lilitan. Sekarang ni terbalik pula. Okey, sekarang kita dah tahu dah formula dia suruh cari diameter. Jadi kita gunakanlah lilitan sama dengan, sebab dia suruh cari diameter, betul? Jadi kalau diameter bermaksud lilitan sama dengan pi d diameter. Okey, kita masukkan lilitan dia adalah berapa tadi? 88 cm. Okey, kita masukkan pi. Pi berapa dia bagi? 22/7. Ha. Okey, darab dengan diameter. Diameter apa? Tak tahu. Okey. Ha, macam mana buat? Masih ingat? Ha, ni kamu dah pernah buat ni. Ha. 88 cm sama dengan 22/7 darab diameter. Jadi kamu cari D berapa. Okey, macam juga ajar tajuk sebelum ni, kalau nampak saja D pun berubah ni, sebelah kanan kamu tukarkan sebelah kiri. Jadi 22/7 darab dengan D sama dengan 88. Kamu terbalikkan je. Okey, sekarang macam mana cari D ni? D ni berapa? Okey, D ni berapa? Ha. D ni berapa? Ha. D ni. Okey, sini kamu tahu darab, sini bahagi. Jadi kamu akan songsangkan dia, ini copy saja. Maka lawan dia akan jadi 7/22. Nampak? Ha, jadi tekanlah kereta kamu. Ha. 88 darab 7 ABC 22, enter. Maka kamu dapat diameter dia berapa? 28 cm. Ah, faham? Ah, yang ni ingat balik ni tajuk yang sebelum ni. Tajuk apa? Ungkapan algebra tu. Ha, yang ubah ke kiri kanan. Ini kamu tahu sebab dia akan guna pakai balik. Okey. Boleh faham? Okey, tak apa. Kita tengok contoh seterusnya. Okey, sekarang diberi lilitan sebuah bulatan ialah 36.8 cm. Okey. Kalau tak tahu kita lukis. Okey. Lilitan. Okey, kita lukis. Ni 36.8. Ha, jangan ni. Lilitan. Hitung jari bulatan. Dia suruh saya cari jari. Jari dia berapa? Ha, jari tak tahu. Okey. Dia kemudian mundarkan pada dua tempat puluhan. Gunakan 3.142. Okey, sekarang dia cari jari. Bermaksud nak guna formula yang mana satu agak-agak? Lilitan sama dengan, sebab sini sejari, maka gunakan 2πj. Ah, itu je. 2πj. Okey, masukkan lilitan berapa? 36.8 cm sama dengan 2 copy paste darab dengan pi. Pi berapa dia bagi? 3.142. Ingat, gunakan saja soalan. Jangan kata-kata dia bagi 3.142, kamu gunakan 22/7. Jangan, salah nanti. Okey, J. J berapa? J tak ada. Okey, biarkan. Okey, kita selesaikan dulu.
36.8 sama dengan, ok ni kita boleh darab, 2 darab 3.142, tekan dengan kereta, 2 darab 3.142, ok kamu akan dapat 6.284 darab J. Ok, sekarang nak cari J. Ha, macam juga ada tadi, J ni sebelah kanan, jadikan dia sebelah kiri. Ok, jadi ha, 6.284 J terbalikkan 36.8. Ha, macam mana buat? 6.284 J. Ha, carikan J. Apa? Ha, apa yang nak buat? J sama apa? Ha, bahagi. Jadi 36.8 bahagi dengan 6.284. Ha, tekan ke kereta. 36.8 ABC 6.284. Ha, tekan ke kereta. Kamu dapat apa? Kamu dapat 5.85614254. Betul? Betul-betul? Okey, kamu tekan kereta, bukan? Okey, sekarang ni, soalan dia, dia nak jadikan dua tempat perpuluhan. Okey, sekarang, bila dua tempat perpuluhan, masih ingat? Gerakkan sebanyak dua tempat perpuluhan mana? 1, 2. Okey, bermaksud sini kita letak dua tempat. Ha, sepadan dia. Bila tempat sekarang ni, tengok nombor 6 ni. 6 ni, nombor 6 ni kurang pada 5, atau kalau kurang daripada 5, maka jadikan kosong. Kalau lebih pada 5, maka tambah 1. Masih ingat? Okey, sekarang 6. 6 ni kurang pada 5 ke lebih pada 5? Lebih pada 5. Bila lebih pada 5, maka nombor sebelah ni kena tambah 1. Maka dia akan jadi 5.8. 5 tambah 1, 6. 6 apa? Sentimeter. Dah siap. Inilah jawapan dia, 2 titik perpuluhan. Ha, 2 tempat tempat perpuluhan. Ha, dah siap. Boleh faham tak? Ha, senang. Ha, ingat, kamu gunakan sahaja tu sebab cikgu tulis kat sini nota penting. Sama ada gunakan pi D bila melibatkan diameter, ataupun 2 pi J apabila melibatkan jejari. Jejari maksud dia lilitan ni, kamu dah faham. Okey, ada soalan tak? Okey, kalau soalan boleh tanya. Okey, kita tengok. Oh, dengar lagu dulu. Okey, selesai sudah tajuk hubungan lilitan belatan diameter. Ingat, ada dua sahaja formula lilitan, iaitu tengok pada soalan. Kalau soalan tanya jari, maka kamu gunakan lilitan sama dengan 2 pi J. Ingat, kalau soalan tanya tentang jari, maka kamu gunakan lilitan sama dengan 2 pi J. Tetapi kalau soalan tu tanya tentang diameter, maka gunakan formula lilitan sama dengan pi D. Yang ni kena tahu. Okey, nilai pi adalah, kamu kena ingat ada dua sahaja, iaitu 3.142, ataupun nilai pi sama dengan 22/7. Okey, 22 ABC 7, kalau kamu tekan kereta, kamu akan dapat 3.142. Okey, itu adalah dua benda yang paling penting sekali. Yang pertama sekali, formula lilitan. Yang kedua, nilai pi.
Jadi kamu kena ikut pada soalan tu, sama ada soalan tanya tentang jari ataupun soalan tanya tentang diameter. Okey. Itu sahaja bagi cikgu. Harap kamu faham tentang tajuk topik lilitan ni, sebab minggu hadapan pula ataupun selepas cuti kita akan masuk pula tajuk luas bulatan. Okey. Boleh faham? Okey, kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya cikgu ataupun mesej cikgu dalam grup. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi pada masa akan datang.